Assalamualaikum, ketemu lagi ya di channel ini aku Diastuti. Nah kali ini aku mau bikin gulai ikan patin with nanas. Nah untuk bahan-bahannya di sini aku sudah siapkan ikan patin kurang lebih 500 gram ya teman-teman. Nanas untuk pelengkap gulainya ya teman-teman. Minyak sayur, air, santan, dan untuk rasanya, pelengkap rasanya yaitu garam, penyedap rasa, dan gula. Nah, untuk bumbu halusnya di sini aku siapkan cabai merah, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, cabai rawit, daun salam, daun jeruk, dan serai. Nah, ini semua nanti kita haluskan ya teman-teman, kecuali lengkuas, jadi kita geprek aja. Nah, ini minyaknya nanti kita satukan untuk menghaluskan bumbunya ya teman-teman, agar pada saat kita menumisnya kita tidak terlalu banyak menggunakan minyak ya. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian juga boleh like dan komen ya, teman-teman. Nah, setelah jadi bumbu halusnya seperti ini ya, teman-teman. Kita panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kita tambahkan minyak sedikit aja ya teman-teman, karena tadi kita menghaluskan bumbunya kita menggunakan minyak ya, jadi kita tidak perlu tambahan minyak terlalu banyak. Nah, kita masukkan. Sampai dia mengeluarkan aroma wangi ya teman-teman. Jika dia sudah mengeluarkan aroma wangi,
sangat lembut. Jadi kalau kita sering terlalu mengaduk, sering mengaduknya, jadi akan hancur ya ikannya. Matikan saja apinya. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakan dari buah ikan patin bibit kerasnya.